Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya Wayan Kari di channel YouTube Wayan Kari. Kali ini saya akan berbagi tentang cara mengganti icon Instagram pribadi. Jadi, boleh ketemu juga loh dengan saya di Facebook, di Twitter, di Instagram, semuanya namanya Wayan Kari. Oke. Sebelum kita ke tutorialnya sedikit saja, nggak sampai 5 menit, silakan di subscribe dulu channel ini, hidupkan loncengnya, tekan tombol like, silakan di komentar di kolom komentar di bawah, silakan di share pada teman-temannya agar semuanya menggunakan fitur ini mengganti icon Instagram pribadinya masing-masing. Oke, bagaimana caranya? Mari kita tunjukkan HP-nya. Ini HP saya, habis itu mari tunjukkan wajah saya sebelum jawab ya. Oke, sudah ya. Nah, ini adalah Instagram kita. Pertama kita cek dulu Instagram kita apakah sudah terupdate atau belum. Silakan diklik ketik Instagramnya di Play Store atau App Store dan pastikan ini sudah terupdate. Terupdate kalau belum terupdate silakan diupdate ya. Update Instagram dan update OS ini sangat penting untuk mengaktifkan fitur ini. Di open saja, sudah muncul Instagramnya. Muncul Instagram kita langsung menuju ke profil kita. Habis itu titik 3 pojok kanan atas. Habis itu klik setting. Setelah diklik setting ini, tidak ke bawah, tidak ke atas, melainkan scroll ke bawah. Scroll lama banget dan akhirnya sekarang celebrate with us. Jadi Instagram memberikan kita mengganti logo sesuai dengan keinginan kita. Ini banyak banget ya. Silakan pilih yang sesuai dengan ciri khas atau dirimu sendiri. Oke, saya pengen cari yang klasik ini. Saya suka yang ini, yang klasik. Oke, saya aktifkan. Apa yang terjadi? Sudah ya. Sudah, kita kembali. Sama aja. Oke, kita lihat di depan. Ya, berhasil berubah. Instagramnya sudah berubah. Oke, semoga bermanfaat. Itu tadi sedikit cara mengubah logo Instagram pribadi. Semoga bermanfaat. Silakan di subscribe, di hidupkan loncengnya, tombol like-nya, dan silakan di share kepada teman-teman. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Atas perhatiannya, saya ucapkan sekali lagi banyak-banyak terima kasih. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Salam.